Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sahabat muslimah. Dewasa ini banyak banget loh orang-orang yang mengatasnamakan hijrah. Jadi sebenarnya hijrah itu apa sih? Apakah hijrah itu yang dari nggak pakai kerudung jadi pakai kerudung? Yang dari pakai celana pakai rok, yang dari pakai rok kemudian pakai gamis? Bukan kayak gitu. Rasulullah mengajarkan hijrah itu adalah berpindah dari kebiasaan buruk ke kebiasaan baik. Dari yang suka marah-marah menjadi sangat ramah. Dari yang berakhlak buruk menjadi akhlak yang baik. So, kalau kalian adalah muslimah yang hakiki, maka jadilah muslimah yang berhijrah luar dan dalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.